Ya, salam sehat, tetap semangat. Kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal Bandicam untuk membuat video pembelajaran. Karena saat ini kita sedang belajar di rumah untuk memudahkan penyampaian materi ke siswa. Yang pertama, untuk mendownload aplikasi. Untuk mendownload aplikasi itu sangat mudah sekali. Masuk ke Google Chrome atau Google pencarian, ketik download Bandicam for PC. Ini untuk yang di laptop. Jadi kalau untuk yang di HP juga bisa. Tapi ini kita belajar untuk yang di laptop dulu. Klik cari, nanti dapatnya seperti ini. Kita cari yang free, Bandicam, atau yang gratis dulu. Kalau mau yang berbayar silakan Bapak Ibu nanti boleh. Nah, tampil seperti ini. Langsung di download, free download, ya, free download. Karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu di download lagi. Nanti klik aja, diklik misalnya seperti ini, diklik. Nah, dia akan proses, ya. Dia akan secara langsung tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah mulai proses. Nah, ini Bandicam-nya. Nah, kita lihat di sini. Ya, lagi proses loading. Lalu itu dibuka, ya. Buka langsung klik boleh atau tampilkan dalam folder. Nah, tampilkan dalam folder. Di sini nanti ada Bandicam. Lalu untuk menginstalnya itu klik saja dua kali. Klik. Ya, klik. Sambil menunggu. Nah, seperti ini. Seperti ini, tekan yes nanti. Yes, yes, yes. Karena saya sudah menginstal, saya tidak perlu mengikuti. Jadi ikutin aja alur-alur yang ada. Nah, selanjutnya setelah terinstal, Bandicam akan tampil seperti ini tampilannya. Jadi setelah terinstal ini biasanya langsung ke desktop. Nanti diklik dua kali. Ya, kalau tidak muncul langsung seperti ini, klik di kanan bawah itu ada show hidden icon. Ini diklik, icon Bandicam. Icon Bandicam. Nanti langsung dia keluar seperti ini. Nah, inilah yang kita perlu pelajari tampilan ini. Jadi tampilan awal ini pengaturan umum, ya. Misalnya ini tampilan slide-nya, mode rekaman penuh. Kalau ini, yang saya pilih mode rekaman penuh. Atau ini mode rekaman kotak bisa. Ini mode rekaman pilihan tentikus. Ini game. Ini HDMI. Ini pengaturan awal. Yang umum ini seperti ini, biasanya nggak dirubah. Terus video juga seperti ini saja, nggak perlu dirubah. Gambar boleh seperti ini, ya. Terus untuk mengeluarkan atau menampilkan gambar kita seperti ini, itu bisa klik ini, tambahkan overlay kamera web. Jadi diklik, ditambahkan, diklik, ini tambahkan, tambahkan, oke, ya, tambahkan, oke. Nah, nanti akan muncul ini. Terus
Terus ini suara. Ini suara yang ada mikrofon. Itu untuk merekam. Merekam. Jadi tanda-tanda Bandicam ini siap merekam itu kalau untuk suaranya di sini ada lampu indikator suara. Jadi kalau kita ngomong, lampu indikator ini akan naik turun. Nah, itu indikator suara. Jadi kalau pengaturan suaranya sudah benar, ketika kita ngomong walaupun tidak merekam, ini indikator menunjukkan naik turun. Terus bolehlah dilihat pengaturannya. Untuk suara ini rekam di checklist ya, mikrofonnya dibesarin paling besar boleh, lalu oke. Nah, setelah itu untuk mematikan dan menghidupkan kamera itu bisa pakai app 12. Jadi pakai app 12, misalnya kita mau buat video pembelajaran, kita siapkan dulu medianya. Misalnya saya menggunakan PowerPoint. Jadi kita buka PowerPoint kita. Jadi misalnya ini bab 11 cahaya dan alat optik. Kita buka PowerPoint kita. Kita tampilkan secara penuh seperti ini. Nah, tampilkan secara penuh seperti ini. Nah, kita boleh mulai merekam itu menggunakan app 12. Jadi kalau app 12, gambar kita itu akan tampil app 12. Nah, setelah tampil atau mulai, baru kita memulai membuat video seperti ini. Nah, selanjutnya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Silakan sambil menjelaskan materi. Jadi kita siapkan dulu PowerPoint kita atau video kita atau media pembelajaran yang ingin kita tampilkan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh sederhananya. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita klik-klik aja terus atau saat tampil. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengakhiri supaya tidak banyak edit, itu langsung tekan F12. Jadi video ini berakhir langsung. Jadi saya membuat selama ini itu tanpa edit, tanpa melakukan proses pengeditan. Jadi langsung jadi videonya. Jadi menggunakan F12, menghidupkan Bandicam-nya atau kameranya itu menggunakan F12, mematikan juga menggunakan F12. Jadi tidak ada pengeditan. Jadi memudahkan kita membuat media pembelajaran. Karena kalau mengedit perlu edit lagi, berarti perlu aplikasi lagi. Nah, seperti ini. Nah, itu contoh sederhananya. Nah, ini atau kalau tidak mau menggunakan F12, pakai tombol ini, tombol berhenti. Misalnya seperti ini, selesai.